Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kita pada hari ini, saya akan memberikan sedikit atau berbagi sedikit informasi itu bagaimana caranya kita untuk mengkompres PDF yang ukurannya besar biasanya. Kalau di sini saya punya satu PDF itu ukurannya 1,48 mega ya. 1,48 mega ini file PDF ini akan kita kompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Caranya adalah kita buka saja kompres PDF di Google. Kompres PDF. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya menyarankan kita menggunakan small PDF. Nah, jadi smallpdf.com. Di situ ada muncul. Setelah itu kita pilih file PDF yang akan kita kompres. Di sini saya mengambil ini pedoman EDM 2021. Setelah itu masih dalam proses upload. Kita lihat di sini sebentar lagi akan selesai diupload. Nanti kalau sudah diupload, nah ini di sini ada kompresi dasar ukuran file sedang tetapi kualitasnya tinggi. Sekitar kalau hasil kompresnya 910 kilobyte, ini perkiraan, biasanya lebih kecil lagi. Kemudian untuk kompresi yang kuat yang lebih kecil lagi, kita bisa gunakan Pro, tapi Pro ini berbayar. Jadi biar yang gratis-gratisan kita pakai saja yang kompresi dasar ya. Langsung aja klik kompres, kemudian nah hasilnya di sini dapat kita download atau unduh, simpan ke perangkat. Nah, ini kita lihat saudara-saudara, teman-teman semua. Ini yang sudah kita download, kita cek berapa ini. Menjadi 700 kilobyte. Nah, ini saya pindahkan, kita bandingkan ke desktop ya. Nah, ini lihat. Ini yang aslinya yaitu 1,48 mega, kemudian ini yang sudah dikompres menjadi 300 kilobyte. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya bagi informasi tentang bagaimana cara kita mengkompres file PDF yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Untuk tips dan trik lainnya atau tutorial-tutorialnya dapat atau akan saya bagikan di hari-hari yang lain ya. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya, Raja Wali Komputama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.